saya ingin untuk menceritakan, berkongsi dengan tuan-tuan, puan-puan semua sedikit daripada ahwal kehidupan beliau, supaya tuan-tuan, puan-puan dapat mengetahui sehingga dapat menghargai kitab yang ada di tangan tuan-tuan, puan-puan semua. Auliyaullah ke waqiat sunne aur padhne se ek to iman taza hota hai aur phir jo ek mohabbat aur jazbaat jo hote hain wo badhte hain aur islam aur deen ki taraf raghbat badhti hai. To is maqsad ke liye auliyaullah ke waqiat likhe jate hain, sunaye jate hain. Aaj bhi yahi maqsad hai ki unke chand waqiat main sunana chahunga. Jadi dengan mendengar atau membacakan kisah-kisah hidup wali Allah akan menambahkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan menambahkan cinta kita kepada orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menambahkan kegemaran kita terhadap amalan-amalan agama. Jadi pada peluang ini saya ingin untuk menceritakan sedikit daripada ahwal kehidupan beliau. Allah Taala ni حضرت شیخ علیہ الرحمہ کو علمی دنیا میں بھی ایک منفرد مقام دیا ہوا تھا اور روحانیت کے لحاظ سے بھی ان کا ایک اپنا ایک ممتاز مقام تھا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی telah kurniakan kepada حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی keunggulan yang istimewa dalam bidang ilmu, dan demikian juga keunggulan yang istimewa dalam bidang kerohanian. ان کی تصانیف کی تعداد 200 سے زائد ہے اور ہر ایک کتاب جو ہے وہ ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے, ایک منفرد مقام رکھتی ہے, ایک بالکل منفرد موضوع پر انہوں نے قلم کو حرکت دی ہے. یعنی مولانا موسیٰ رحمہ اللہ تعالی telah meninggalkan kepada dunia khazanah ilmu dalam lebih daripada 200 judul kitab. Dan perlu ingat, ini saya tambah sikit, perlu ingat Maulana meninggal pada umur 63 tahun, tapi dapat meninggalkan lebih daripada 200 judul kitab. Bukan sekadar itu, setiap satu kitab daripada bidang ilmu yang berlainan dan kitab yang ditulis oleh Maulana adalah kitab yang dalam perbahasannya, tinggi perbahasannya. Malah dia menjadi satu kitab yang teristimewa dibanding dengan kitab-kitab yang lain dalam tajuk yang beliau tulis. Main unki chand kitabon ka zikr karna chahunga. Puri tafseel to main Urdu mein bayan nahi karunga ki main bhi bolun aur phir Maulana sahab tarjuma bhi kare, itna waqt nahi hai. Albatta main isharat jo hai batata rahunga aur Maulana sahab ko kyunki waqiat ka sara ilm hai to wo aap jo hai wo bayan karte rahenge. Jadi Maulana akan terangkan beberapa kitab. Cuma oleh kerana masa yang begitu singkat, Maulana akan bagi isyarat-isyarat. Kalau Maulana cakap, saya cakap terjemah secara penuh, maka mengambil masa yang lama. Jadi Maulana akan bagi isyarat, saya akan terangkan secara detail. Dengan itu, masa akan jimat sikit, tapi maksud yang Maulana inginkan akan sampai. Ini Fathullah ke mutalik juhi. Jadi pertama, kitab Fathullah bi khasa'isil ismi Allah. Kitab ini 2 jilid dan jumlah muka surat lebih kurang 1500 muka surat. Jadi satu jilid tebal dia hampir kurang sikit daripada kotak ni. 2 jilid. Dan isinya berkenaan apa? Fathullah bi khasa'isil ismi Allah. Fathullah tentang khasiat-khasiat nama Allah. Bukan 99 nama Allah. Hanya lafaz Allah tu, khasiatnya, tahqiqnya, ilmu berkenaan dengannya ditulis oleh Maulana dalam 1500 muka surat. Sirat Fathul Alim bihal leshkali tashbih al-azim fi hadisi kama sallayta ala Ibrahim. Kitab kedua Fathul Alim fi hal ishkali tashbih al-azim fi hadis kama sallayta ala Ibrahim. Kitab ini kitab menjawab bangkangan para orientalis dan juga ahlul kitab terhadap selawat Ibrahimiyah. Jadi i'tiqad kita ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling afdal. Tapi
selawat yang kita baca, selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam tahiyat akhir, dalamnya ada tasbih, mentasbihkan, menyerupakan selawat kepada Nabi Muhammad sebagaimana selawat kepada Nabi Ibrahim. Dalam kaedah nahu dan balaghah, tasbih ni ada musabbah yang disamakan dan musabbah bih yang disamakan dengannya. Dari segi kaedah nahu, musabbah bih sentiasa lebih afdal daripada musabbah. Dan sebagai contoh, baju Maulana putih macam susu. Putih macam susu, mana yang lebih afdal putihnya? Susu yang lebih afdal. Jadi susu tu musabbah bih, baju Maulana musabbah. Selawat untuk Nabi Muhammad macam selawat kepada Nabi Ibrahim. Selawat untuk Nabi Ibrahim musabbah bih, selawat untuk Nabi Muhammad musabbah. Jadi mengikut kaedah nahu, selawat untuk Nabi Ibrahim lebih afdal daripada selawat untuk Nabi Muhammad. Seolah-olah Nabi Ibrahim juga lebih afdal daripada Nabi Muhammad. Jadi itu yang diwar-warkan oleh orang talis. Kamu kata Nabi kamu afdal, tapi kamu sendiri baca selawat yang mensabitkan Nabi Ibrahim lebih afdal. Maka apa jawapannya? Ulama Islam bagi 7 jawapan. Daripada zaman sahabat dulu sampailah zaman Maulana Musa, ulama Islam bagi 7 jawapan. Dan untuk menambahkan jawapan itu, Maulana bagi menulis Fathul Alim, dan Maulana tulis sehinggalah 40 jawapan. Seluruh dunia punya ulama dalam masa 1400 tahun boleh tulis, boleh bagi 7 jawapan. Maulana seorang bagi 40 jawapan dalam satu kitab, banyaklah kan. Jadi dia kata cukuplah kitab ni, saya akan cetak. Malamnya Maulana mimpi jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim kata, wahai Musa, jawapan masih banyak. Buku kamu, kitab kamu belum sempurna. Ini saya bagi pada kamu beberapa jawapan, kamu tulis dan lepas tu kamu teruslah menulis. Jadi besok pagi Maulana tulis jawapan yang diberi oleh Nabi Ibrahim dan beliau terus sambung penulisan sehinggalah jumlah jawapan yang ada dalam Fathul Alim mencecah lebih daripada 180. Jadi kitab tu kitab yang terlalu dalam perbahasan ilmunya. Tuan, jo letter likha Dr. Abdul Halim Mahmud. Jadi kitab tu sampai ke Azhar dan di mutala'ah oleh ulama Azhar, termasuklah bekas rektor Universiti Azhar Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud rahmatullah alaih. Beliau tulis surat pujian kepada Maulana, telah sampai kepada kami kitab kamu Fathullah dan Fathul Alim, dan kami dapati bahawa isinya begitu dalam, dan ini adalah takdir Allah bagi keistimewaan pada kamu dan pada anggaran kami, sehinggalah hari kiamat tidak akan ada sesiapa yang dapat menulis bagaimana yang telah kamu tulis. النجم الصعد في مباحث أما بعد. Dan satu kitab beliau lagi, النجم الصعد في مباحث أما بعد. Jadi kitab ini membahaskan أما بعد, membahaskan tentang keadaan bahasa dan nahu أما بعد dan di'arabkan. Orang belajar Arab tahulah maksud i'rab tu. Jadi dua perkataan je, amma ba'du, tapi Maulana keluarkan wajah i'rabnya dalam kitab An-Najmus Sa'ni ni sebanyak 1,300,000 wajah. Fathus Samad ke mutalliq jo hai asma'. Dan satu lagi kitab Fathus Samad fi Asma'il Asad. Fathus Samad ni kitab kecil je, 16 muka surat, tapi isi ilmiahnya begitu tinggi. Dalam Fathul Samad ni Maulana himpunkan 600 lebih nama singa. Bukan satu singa yang kita berikan nama kan, Kiko, Panda dan sebagainya, bukan. Dalam bahasa Arab, singa tu sendiri daripada dia lahir sampailah dia mati, berbagai-bagai keadaan, maka namanya berbagai-bagai. Keberaniannya sekian, namanya sekian. Keadaannya sekian, namanya sekian. Itu dalam bahasa Arab, kayanya bahasa Arab. Dan Maulana telah cari, Maulana orang Pakistan, dapat tulis kitab tentang nama-nama Arab terhadap singa sampai 600. Dan nama-nama itu dibuat dalam bentuk syair,
dan syair itu berkenaan dengan kematian gurunya yang bernama Maulana Abdul Haq. Yang dimaksudkan dengan singa itu adalah gurunya. Gurunya itu hebat macam singa. Beraninya, ilmunya, kerohaniannya hebat macam singa. Jadi tuan-tuan boleh bayangkan, isi yang begitu kompleks dihimpunkan oleh Maulana dalam 16 muka surat. Orang Arab tahu nilai kitab itu. Bila sampai kitab itu sampai ke Jamiah Madinah, maka rektornya tulis surat kepada Maulana, kata, kitab kamu Fathus Samad sampai kepada kami, dan atas kitab itu kami ingin menganugerahkan kepada tuan PhD kehormat sebagai menghargai nilai ilmu yang ada pada tuan. Maulana tulis jawab sebagai jawapan, saya minta maaf, saya tulis kitab tu semata-mata kerana Allah, saya tidak sedia untuk menerima tawaran tuan. Isi tarah barakat makkiyah ye sadrut ki nahi balki ilmi aur adabi. Dan demikian juga tuan-tuan yang mulia, kitab barakat makkiyah yang ada di tangan tuan-tuan, satunya kitab itu menghimpun 805 nama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum pernah dibuat oleh mana-mana ulama sebelum ni. Dan 805 tu dibuat dalam bentuk selawat, dan 805 tu bukan pakai muat je, pakai jumpa muat, tidak macam tu. Tapi ditahqiq oleh Maulana, dipastikan nama-nama yang sunyi daripada syubhah-syubhah saja yang dimuatkan dalam kitab Barakat Makkiyah. Oleh kerana itu, kitab Barakat Makkiyah ni ahlullah sangat-sangat tahu nilai Barakat Makkiyah ni, kerana nama yang dihimpun tu nama yang muhakkak, nama yang pasti kebenarannya, tidak ada sebarang syubhah. Dan keduanya, satu himpunan selawat itu sendiri dengan nama-nama yang muhakkak adalah satu himpunan yang sangat tinggi nilainya. Dan keduanya, himpunan itu dibuat dalam bentuk huruf hijai. Tuan-tuan boleh perhatikan, selepas beberapa muka surat, nama-nama yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih diletakkan di hadapan. Kemudian lepas tu, nama-nama yang lain yang Maulana petik daripada kitab-kitab lain disusun oleh Maulana mengikut huruf hijai. Nama yang bermula dengan alif dulu, ba, ta, sampailah akhirnya Yathrabi yang bermula dengan ya. Jadi tuan-tuan, saya cerita sikit. Baru kita jumpa satu orang imam, Imam Izani, imam masjid lama Kubang Krian. Dia kata kali pertama Maulana datang dulu ke Kelantan, ada kawan dia yang memang dikelangi, kenali dia, Allah bagi kelebihan pada dia, nampak perkara-perkara yang Allah nak buka pada dia. Jadi dia tunjuk kitab Barakat Makkiyah dan dia bagi tahu ini kitab dikarang oleh Maulana Musa Rohani Bazi. Maka dia kata, cuba kamu, kita kata macam scan lah kan, tengok dia punya kerohanian macam mana. Dia glance, dia lah glance, dia hanya sekali imbas saja. Dia kata nur dia dahsyat sangat. Dia kata dia tak berani nak renung lama, takut nanti dia meraung kerana kehebatan nur yang dia nampak daripada kitab tu. Raisul Harami Syekh Abdullah. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana satu orang yang begitu tinggi dari segi ilmu, maka Raisul Haramain, ketua imam di Tanah Haram, Syekh Abdullah Subayyil rahimahullah ta'ala berkata, saya berada di pusat dunia Islam. Seluruh orang Islam, ulama Islam datang ke sini dan bertemu dengan saya. Sepanjang pemerhatian saya, tidak ada alim yang lebih mantap ilmunya, yang lebih banyak ilmunya daripada Syekh Musa Rohani Bazi. Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dan Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli ilmu tahu siapa Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, muhadis yang besar dari Syria rahimahullah ta'ala. Beliau apabila beliau tengok kitab Maulana Musa Rohani Bazi, beliau tulis surat pujian. Beliau kata, Masya Allah, saya tengok kitab tuan dan saya dapat anggarkan ilmu yang dikurniakan oleh Allah kepada tuan begitu sekali, sehingga apabila tuan pegang pen menulis mana-mana tajuk, seolah-olah pena tuan tak pandai nak berhenti. Isi rohaniyat ke lihaz se bhi unka ek apna ek munfarid ek maqam tha.
اور وہ واقعہ بھی سنائیے, کیا نام ہے جو مسجد نبوی کا, وہ جو برکت مکی مولانا سعید, مولانا سعید مکان صاحب کا. جی مولانا نارائن کا مولانا بگی اشارہ پہ سایہ saya cerita pada tuan-tuan. Jadi dari segi kerohanian pun Maulana unggul dan teristimewa. Dari segi kerohanian pun antara kisah menunjukkan keistimewaan kerohanian Maulana, begitu Maulana satu orang cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tertulis dalam mukaddimah pun, mukaddimah Barakat Makiyah tu pun ada cerita tu. Jadi Maulana kata kami, Maulana sendiri ada dalam majlis tu, kami pergi umrah. Maka di Madinah kami dijemput oleh Maulana Said Ahmad Khan yang merupakan amir dalam usaha tabligh di Madinah. Dan Maulana Said Ahmad Khan dengan Maulana Musa ni memang dua-dua wali Allah dan dua-dua kawan yang rapat sangat. Jadi Maulana Said jemput kami untuk makan malam. Sesampai kami sekeluarga di rumah Maulana Said, maka orang-orang yang hadir bersama bangun bersalam dengan ayahanda saya. Satu orang bersalam dan dia dengan sungguh-sungguh minta maaf. Jadi ayahanda saya kata, saya tak kenal kamu, kamu tak ada salah dengan saya, kenapa nak minta maaf? Apa yang saya perlu maafkan kamu? Dia kata, tak, Maulana maafkan saya dulu, baru saya cerita. Dia kata, okey, saya maafkan kamu. Apa ceritanya? Dia kata, saya orang Madinah, saya dah kenal Maulana dari jauh beberapa lama tentang ilmu Maulana, kerohanian Maulana. Beberapa hari api lepas kami duduk di Masjid Nabawi, seorang kawan kata, kamu nak tahu Maulana, nak tengok Maulana Musa? Itu dia, dia sedang semayang. Jadi saya tahu Maulana satu orang wali Allah, alim yang besar. Maka gambaran yang dalam ada dalam kepala otak saya, tuan satu orang yang tak kenal dunia, baju compang camping, rambut mengerbang, wali Allah. Itu yang kita gambarkan. Jadi bila saya tengok Maulana sedang semayang, tengok anak dia lah, anak dia handsome macam ni, ayah dia lebih handsome lagi. Jadi Maulana Musa dengan dia punya serban atas lagi, serban besar juga, dan atas tu dia tahu macam gaya orang Arab tu, tengok daripada jauh. Dan Maulana ni memang satu orang digunakan haibah, kegerunan, orang tengok beliau gerun, ialah wali Allah. Jadi bila tengok Maulana, dia kata, wali Allah apa macam ni, dalam hati dia. Dia tak kata, cuma dalam hati dia. Jadi dia tak jadi nak tunggu, nak salam dengan dia, tak jadi. Dia balik rumah. Malam tu dia mimpi jumpa Nabi, Nabi marah dengan dia. Dia kata, wahai Rasulullah maafkan saya, apa salah saya? Rasulullah kata, kamu sangka buruk dengan Musa aku. Keluar dari Madinah, wahai Rasulullah maafkan saya, tak ada. Kamu pergi minta maaf dengan Musa, kalau Musa maafkan, boleh kamu tinggal di Madinah. Kalau Musa tak maafkan, kamu kena keluar dari Madinah. Oleh kerana itulah, terjaga daripada tidur, saya terus cari mana tempat Maulana tinggal. Kawan-kawan semua tak tahu. Cuma ada yang kata, Maulana mesti datang tempat Maulana Said Ahmad Khan. Daripada hari itu lagi, saya datang tiap hari tunggu sini. Hari ini dia boleh baru jumpa Maulana. Jadi mendengarkan itu, Maulana Hassan menangis teresak-esak. Oh, dia wafat ke pahli Allah sallam, Allah ni ilham di dia Tirmizi Syarif. Jadi, antara kisah-kisah kerohanian beliau, hampirnya beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan dua sebelum beliau meninggal dunia, seolah-olah beliau dah tahu. Yalah, yang tahu benda gaib hanya Allah, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak kisah yang menunjukkan seolah-olah beliau dah tahu yang beliau hampir meninggal dunia. Antaranya sehari sebelum beliau meninggal dunia, Maulana Musa ni dia mengajar Tirmizi. Jadi untuk khatamkan kitab, beliau buat kelas tambahan waktu malam. Jadi contoh, katalah biasa tiap-tiap hari pukul 10 malam dah berhenti kelas. Maka hari itu pukul 10 malam, dia kata, hari ini kita tambah sikit masa, setengah jam lagi. InsyaAllah kamu akan ingat malam ni sangat-sangat. Jadi tambah setengah jam. Bila cukup setengah jam, dia kata, aku tahu kamu semua letih sangat, tapi kita tambah sikit lagi, dan kamu akan ingat malam ni sangat-sangat. Tambah lagi setengah jam. Bila sampai setengah jam, dia sambung lagi. Dia kata, kita tambah lagi malam ni, kita tambah sikit lagi, kamu akan ingat malam ni sangat-sangat. Tambah lagi sampai 3-4 kali, dia kata macam tu. Kalau 4 kali 2 jam tambah. Jadi bila dah beliau nak berhenti betul-betul, beliau tutup kitab, beliau kata, bas, cukup untuk malam ni. Lepas ni kita akan sambung belajar dalam syurga pula. Saya akan ajar kamu
kamu akan belajar dari saya. Dan besok asalnya Maulana meninggal dunia. Jadi ramai di kalangan pelajar-pelajar yang ada dalam majlis itu pada malam tersebut, mereka semua lebih kurang hampir 300 orang, kebanyakan mereka tak pergi belajar khatamkan buku Tirmizi itu daripada mana-mana alim lain, kerana meyakini, mengharapkan kata-kata Maulana, nanti saya, kita semua akan baca kitab ni lagi dalam syurga nanti. Saya akan ajar kamu, kamu akan belajar dari saya. Kena nak tunggu tu, mereka tak pergi khatamkan dengan Maulana, mana-mana Maulana yang lain. Dan satu lagi keramat Maulana yang sangat-sangat besar ialah selepas beliau meninggal dunia, kubur beliau wangi dengan wangi yang sangat-sangat, kita nak kata apa, sangat-sangat semerbak dan sampai jauh kewangian itu. Jadi orang yang sebagai bukti yang ada dalam majlis ni, Ustaz Jalaluddin, Ustaz Ali Sufi, ini dua orang pelajar Maulana yang ada pada masa tu. Jadi tuan-tuan boleh tanya nanti, tangkap dia orang, tanya wanginya macam mana. Jadi mereka bagi tahu, Ustaz Ali bagi tahu, pukul 4 pagi sampai azan subuh wanginya terlalu dahsyat sehingga kami tak boleh nak berdiri dekat dengan kubur Maulana kerana dia terlalu menusuk hidung. Hingga 10 meter daripada kubur Maulana barulah kami boleh berdiri. Dan wangi itu berbeza-beza keadaannya mengikut anggota Maulana yang bertentangan dengan anggota Maulana. Di kaki wanginya berlainan, bahagian tangan berlainan. Yang paling wangi sekali lah tanah yang menepati kepala Maulana. Dan wangi itu berlanjutan sampai 7 bulan lebih kurang. Jadi Maulana kata hampir lebih kurang 7 bulan satu orang ahlullah alim wali Allah datang rumah saya bagi tahu. Dia kata, kami beberapa orang selalu pergi ke kubur ayah kamu. Oleh kerana wangi itu, kami bimbang orang-orang yang tak tahu apa, ahli bid'ah dan sebagainya, buat khurafat, buat bid'ah. Maka saya selalu pergi doa pada Allah, minta Allah angkat wangi ini, hentikan. Tapi tak berhenti-berhenti. Semalam saya mimpi jumpa ayah kamu. Ayah kamu sengih-sengih, senyum-senyum, kata, kamu ke orang yang doa supaya wangi kubur aku diangkat Allah. Tak akan angkat punya. Allah buat bagi wangi itu untuk tenangkan hati-hati anak aku. Selagi mereka tidak bersama berdoa, selagi itu Allah tidak akan angkat. Maka aku datang nak bagi tahu mimpi itu, nak minta kamu semua tolonglah pergi doa supaya Allah angkat wangi itu. Jadi Maulana kata, lepas beberapa hari daripada dengar berita itu, kami adik-beradik pergi ke kubur ayah dan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari itu juga wangi itu diberhentikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul itu hadis ini mat ke dada jan ka waqia ke am banu hash. Jadi tuan-tuan yang mulia, Maulana kata saya cerita ni adalah kerana tahdis bin ni'mah. Nikmat Allah, menceritakan nikmat Allah pada kami, keluarga kami. Kami keluarga daripada Banu Hashim. Dan Masya Allah daripada keturunan salasilah, keturunan saya daripada atuk dan ayah saya dan sebelum itu pun ramai alim yang besar-besar dan wali Allah yang besar-besar. Sebagaimana kemuliaan yang Allah kurniakan pada ayah saya, kubur dia wangi, kemuliaan yang Allah kurniakan pada atuk saya, selepas beliau dikebumikan, orang-orang yang datang ziarah baca Quran, maka dengar sambutan suara bacaan Quran surah Al-Muluk daripada kubur atuk saya. Itu dalam tempoh beberapa lama. Oh, wakil kait wakil semua dia bos. Jadi Maulana kata cerita banyak, masa nak habis dah. Kena minta tambah sikit imam. InsyaAllah. Jadi keadaan wali Allah ni diberitahu oleh alim ulama dalam satu kitab Majaddid Al-Thani bahawa keruhanian ahlullah ni selepas mereka mati lebih hebat daripada sebelum mereka mati. Saya baca kitab tu dapat maklumat tu, tapi saya tak faham apa Maulana katalah. Maulana saya terjemah atas isyarat Maulana sebab dah berapa kali dengar kisah ni. Jadi saya tak faham kenyataan tersebut sehinggalah selepas ayahanda saya meninggal, Maulana belajar di Ummul Qura, Jami' Ummul Qura Mekah. Bila ayahanda meninggal, balik dah habis belajar, kami adik-beradik fikir nak buat madrasah sendiri. Ayahanda saya mengajar di madrasah yang memang dah ada orang punya. Jadi kami fikir nak buat madrasah sendiri. Sambung cerita lagi. Jadi bila balik dari Mekah,
saya fikir nak buat madrasah. Maka untuk buat madrasah bina madrasah perlu pendaftaran dengan pihak kerajaan dan itu perlu bantuan guaman yang berkaitan dengan undang-undang. Jadi saya cuba tanya adik-adik beradik kawan-kawan. Ada seorang kawan perkenalkan dengan satu peguam, tapi akhir dia kami tak berapa suka dengan gaya dia. Dia pun tak dapat buat kerja itu. Jadi tanya adik-adik, ada tak kawan-kawan ayah yang peguam? Jadi dia orang pun tak tahu. Jadi lebih kurang 10 hari masa berlalu dalam mencari-cari, saya ambil lepas asar, ayah saya biasa duduk satu tempat untuk berjumpa dengan orang. Saya ambil tempat itu ganti dia. Maka satu orang datang. Bagi tahu saya datang ni nak bagi tahu mimpi semalam saya mimpi jumpa ayah kamu. Dia kata, "Masya Allah, sila." Kata, "Saya mimpi saya sedang solat. Dah habis solat, Maulana Musa datang pegang bahu saya, kemudian dia tarik tangan saya bawa saya pergi berjalan. Kemudian beberapa jauh berjalan, tengok kamu ada depan. Kamu maksudnya Maulana Zubir. Kemudian dia, ayah kamu kata pada saya, kamu pergi salam dengan anak saya. Jadi saya pun menuju pada kamu, hulur tangan nak salam, habis mimpi." Jadi Maulana kata, "Masya Allah, mimpi yang bagus tu. Pakcik kerja apa?" "Saya kerja peguam." Pakcik tu kata, "Saya kerja peguam." Maka Maulana kata, "Masya Allah, kami memang ada cari peguam untuk bantu kami." Jadi daripada hari itu lagi, dia tolong hal-hal guaman. Dan satu lagi, anak murid Maulana, malah khalifah Maulana pun dari segi kerohanian tarikat ni, namanya Maulana Majzul Quddus. Beberapa bulan lepas, 2 bulan lepas dia datang kepada Maulana, bagi tahu selepas Maulana Musa Rohani Bazi meninggal dunia, beliau ada mimpi tengok Maulana dia di Masjidil Nabawi. Dan dia tengok Maulana keluar dari makam Nabi, tempat persemadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat persemadian ada pintu kecil je. Jadi Maulana kecilkan badan dia, tunduk sikit, dan di tangan dia ada barakat Makkiyah. Di tangan kanan dia pegang barakat Makkiyah, tunduk. Kemudian bila dah keluar, Maulana Majzul Quddus tu datang jumpa Maulana Musa dan tanya, "Maulana datang dari mana?" Dia kata, "Saya dijemput oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menerima hadiah kerana kitab Barakat Makkiyah, maka saya baru datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bas, kena wakiat tu banyak, lekin baik cantik. Jadi kisah banyak tuan-tuan mula, kisah-kisah yang telah disampaikan, pertama untuk menambahkan keyakinan kita pada Allah, menambah cinta kita pada Allah, dan menambah semangat kita dalam jaga amalan-amalan kita. Jadi insyaAllah kita akan baca kitab ni, Barakat Makkiyah, dengan masa yang ada. Jadi kaifiat untuk baca kitab ni, pertamanya awal-awal sekali niatkan amalan kita untuk disampaikan pahalanya, pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Ahlul Bait, kepada para sahabat, kepada para anbiya, kepada para awliya, kepada Ashabul Kahfi, dan kepada Maulana Musa Rohani Bazi. Dan berserta itu niatkan juga sampaikan pahala kepada orang-orang yang diniatkan oleh Maulana Zubir. Maulana Zubir ada tertib dia khusus dalam menyampaikan tu. Itu pun kita masukkan, selitkan dalam niat kita, di samping niat-niat untuk sampaikan kepada orang-orang berkenaan yang berkaitan dengan kita. Kemudian bacalah Asmaul Husna. Bacalah Asmaul Husna. Asmaul Husna ada di semua kitab. Kemudian baca hizib yang berkenaan dengan kita. Kemudian lepas habis hizib kita, bacalah La Ilaha Illallah. 4 perkara. La ilaha illallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Suratul Ikhlas, semuanya 10 kali. Ulang balik niat ihsalus sawab, sampaikan ganjaran kepada Nabi, keluarga baginda, sahabat baginda, para anbiya, para awliya, Ashabul Kahfi, Maulana Musa Rohani Bazi, dan orang-orang diniatkan oleh Maulana Zubir, dan orang-orang yang kita nak niatkan. Baca Asmaul Husna, baca hizib yang berkaitan dengan kita pada hari berkenaan. Kemudian baca
La ilaha illallah, la ilaha illa anta, la hawla wa la qul huwallah 10-10 kali. Kemudian itu doa. Dalam doa sertakanlah doa ketinggian darjat Maulana Musa, dan supaya Allah matikan keluarga dia, anak-anak dia dengan iman, terima mereka untuk khidmat agama, dan Allah ampunkan mereka tanpa hisab. Dalam doa kita tu sertakanlah perkara-perkara. Jadi ijazat pehle ya. Ijazat dini, ijazat. Jadi Maulana akan bagi ijazat. Jadi. Pan syaratun ke sahaja. Ab betul. Ke ijazat pan syaratun ke sahaja. Ijazat ke bagai bi, iski badi barakat hain. Lekin ijazat se maksud ek ruhani silsile ke sah ek jud jana hota hai. Jiski wajah se ruhani lihas se wazayef ki taasir me ek khas تیزی آ جاتی ہے اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کے اجازت کی پانچ شرطیں ہیں پہلی شرط تو یہ ہے کہ اجازت آپ تک محدود ہے آگے کسی اور کو نہیں دے سکتے جیدی سائے من اجازہ کن مولانا کہتا ہے سائے ہنیا پنترجمہ مولانا کہتا ہے سائے من اجازہ کن عملان کتاب برکت مکیہ kepada tuan-tuan puan-puan semua yang ada di dalam majlis ini dengan 5 syarat. Syarat pertama ialah ijazah yang diberikan kepada tuan-tuan perempuan terhad kepada tuan-tuan perempuan sahaja. Tuan-tuan perempuan tak boleh nak bagi ijazat kepada orang lain. Dan sebenarnya tanpa ijazat pun kitab ini boleh amal dan kesannya tetap akan dapat. Cuma ijazah adalah sebenarnya untuk onkan, untuk jalankan hubungan kerohanian antara kita dengan pengarang, yang dengan kerananya kesan daripada amalan itu akan bertambah. Itu saja. Kalau tak dapat ijazah pun terus boleh amal. Jadi ini syarat pertama. Dusri syarat ini hai ke padhne ke baad Hazrat Sheikh ke darajat ki bulandi ki dua bhi karte rehna hai. Selepas baca, syarat kedua, selepas baca jadi amalan harian kita tu, maka doakan ketinggian darjat Maulana Musa Ruhani Bazi. اور تیسری شرط یہ ہے کہ پڑھنے کے بعد حضرت شیخ کی تمام اہل و عیال کو بھی دعاوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کا خادم بنائے، ان کی لغزشات معاف فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے اور بغیر حساب کے بخشش فرمائے. Dan syarat ketiga, selepas lakukan amal, doakan untuk anak-anak Maulana Musa Ruhani Bazi, keluarga dan keturunan beliau, dengan satunya supaya Allah terima mereka untuk khidmat agama, kedua supaya Allah kurniakan mereka husnul khatimah, mati dengan iman, dan ketiganya supaya Allah ampunkan mereka tanpa hisab. Aur chauthi shart ye hai ki aage bhi kam az kam 10 logon ko padhne ki daawat aur targhib dete rahein aur iske padhne par lagayein taaki unka padhna phir aap logon ke liye sadqa jariya ban jayega مگر وہ لوگ اجازت مجھ سے ہی لیں گے. Dan syarat keempat ialah diminta tuan-tuan yang dah amalkan kitab ini usahakan supaya 10 orang lain dapat juga menjadikan berkat makin amalan harian mereka, supaya tuan-tuan akan dapat jariah berterusan daripada amalan-amalan mereka. Cuma ijazat tetap kena minta daripada Maulana Zubir. Pancun syarat ini hai ke jo bhi kaifiyat mehsus karein ظاہری اور باطنی احوال میں تو مجھے بتاتے بھی رہیے گا تاکہ جہاں ضرورت پڑے میں رائے اور مشورہ دیتا رہوں. تو اس کے اندر میرا نمبر ہیں، دو نمبر ہیں، جو دوسرا نمبر ہے وہ میرا نمبر ہے، تو آپ اپنی ہی زبان میں مجھے میسج کر سکتے ہیں واٹس اپ. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اس کا ترجمہ کر کے آپ ہی کی ملائے زبان میں جواب دوں. Yang kelimanya ialah apa-apa saja perkembangan kerohanian ataupun jasmani yang tuan-tuan dapat, puan-puan dapat selepas amalkan berkat Makkiyah, diminta untuk sampaikan kepada saya melalui WhatsApp. Nombor ada dalam setiap kitab, ada dua nombor, yang belah kanan tu. Yang belah kanan tu nombor Maulana Zubir, dan dalam tu ada WhatsApp, dan tuan-tuan boleh sampaikan laporan itu dengan bahasa Melayu pun tak apa. Saya akan usahakan untuk dapat terjemahannya. Kenapa? Saya nak tahu perkembangan tu supaya saya boleh bagi syur, cadangan, supaya kerohanian tuan-tuan perempuan dapat meningkat dengan lebih baik lagi. Tu in panch syartun ka khayal rakhenge to insyaallah bahut hi fayda ho. Jadi bila aman dengan kaifiat yang dinyatakan tadi dengan 5 syarat ni,
maka insyaAllah akan dapat faedah yang sangat banyak. Jadi kita akan mula baca Asma'ul Husna. Untuk menjimatkan masa, kita terus baca hizib petang. Hizib mula-mulalah insyaAllah, tengok keadaan masa. Hizib pun pun sakti. Ji. Thoda pun. Thoda. Jadi kita mula mungkin 33 kita baca selawatnya dengan semua kaifiat tadi insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanu ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari' al-musawwir al-ghaffar. Kitab nahi hai waise durushi padte rahiye. Tuan-tuan yang tidak ada kitab boleh berserta kami dengan membaca mana-mana selawat yang tuan-tuan ingat. Al-ghaffar al-qahhar al-wahhab ar-razzaq al-fattah al-alim al-qabid al-basit al-khafid al-rafi' al-mu'izz al-mudill al-sami' al-basir al-hakam al-adl al-latif al-khabir al الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الماحي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الحاشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا العاقب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المقفي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا نبي الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا النذير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المبين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الداعي إلى الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا السراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المزمل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا المدثر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشهيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الهادي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الرحمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا الشاهد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ياسين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا طه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azhim. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. Jangan lupa niatkan yang dah niatkan tadi. Sampaikan hadiah. Amalan. اپنے سب کے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گھروں میں برکت عطا فرمائے، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہماری تمام مشکلات حل فرمائے. Jadi kita doakan dengan berkat majlis ini. Pertama, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terima majlis kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati rumah tangga kita dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan segala urusan masalah kehidupan kita. Allah Taala hamari parishaniyan dur farmaye. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan segala bala bencana kesusahan dalam kehidupan kita. Aur jo walidain aulad ke rishton ke silsile mein pareshan hain, Allah Taala behtri jo hai. Mungkin di antara kita ada orang-orang yang mempunyai masalah dengan anak-anak dalam urusan perkahwinan anak-anak dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selesaikan segala masalah itu, masalah-masalah itu dan jadikan anak-anak keturunan mereka anak-anak yang soleh. اسی طرح جنہوں نے داتو عبد المطلب جو ہے ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے لیے بھی دعا کی. Dan doakan juga kepada orang yang sponsor Maulana Dato' Abdul Muttalib, CEO Prima, yang telah banyak bantu Maulana sebagai doa untuk beliau, keluarga beliau, anak-anak beliau, selesaikan masalah beliau dan semoga anak-anak beliau menjadi anak-anak yang soleh. Unke ghar mein Allah apne ghar mein barkat ata farmaye dan semoga Allah berkati rumah tangga kita semua. اسی طرح اور جو ہیں آپ ہو گئے دیگر ہو. Dan demikian juga doakan untuk kebaikan semua orang yang telah bantu perjalanan Maulana. Malah kata macam saya, saudara Nasir, saudara Haziq dan beberapa nama lainlah yang banyak bantu Maulana. Haziq sahab ho gaye. Saudara Haziq, saudara Alauddin. Aur Ustaz Jalaluddin ho gaye. Maulana Jalaluddin, Maulana Ustaz Ali Sofi, masya-Allah. Ho gaye tamam jo hai. Semoga Allah terima mereka, semoga Allah kabul mereka.